Gua pakein. Kenapa dia dia jalan dulu? Eh, gua aja gimana? Yo, balik lagi bareng gue Mr. Octo Samtir di game Minecraft Survival. Dan guys, seperti yang bisa kalian lihat guys, di sini gue udah ada di mapnya Zenmato. Ini kalau nggak salah mapnya Zenmato yang dibagiin di pas 100 episode. Dan catatan aja, gue bukan pemain Minecraft, jadi maafkan gue kalau misalnya gue banyak melakukan kesalahan. So ini kok gak ada suaranya by the way ya. Ya, dan ternyata harus relog guys, harus relog. Oke, kita akan kita akan melakukan study tour. Sebenarnya ini ada kucing. Oke. Ya, ini sebenarnya bukan study tour ya, tapi ya jalan-jalan aja lah ya. Jalan-jalan walaupun ya judulnya showcase, tapi ya gua nggak bisa nge-showcase. Jadinya kita jalan-jalan aja. By the way, ini ada ruangan yang isinya warna-warni ya. Tolong dikasih tahu ya ke gua ini ruangan apa. Dan ini juga bisa masak-masak, guys. Dan ini ada apaan tuh? Oh, ada lahar. Makan dulu, guys, biar tampan. Lalu di sini ada buku-buku yang gua enggak tahu itu apa. Ini ada tempat tidur. Betul, kenapa iseng sih ada lava-lavanya gitu ya? Terus tadi gua datang dari mana ya, by the way? Halo. Siapa kamu namanya, guys? Yang tahu namanya siapa ini tolong komentar di bawah juga. Ya, gua nge-showcase tapi gua nggak tahu apa-apa. Itulah gua ya. So tahu aja gua mau di sini, yang penting ada konten. Ini rumahnya Zen, kita masuk. Dan di sini ada sinar cahaya apa ini? Gua tahu sih ini, cuman gua nggak tahu namanya gitu loh. Ini kalau nggak salah ngecepetin. Ah, Allah Akbar, kenapa dibuang sama gua tuh? Cara makainya gimana, guys? Oke, fine. Oh, gitu cara makainya. Kok hilang? Ganti ini. Terus gua pakein. Kenapa dia dia jalan dulu? gue aja gimana? Cara pakainya gimana, guys? Terus cara jalannya gimana? Cara jalan? Oh, tinggal pencet W ternyata. Wow. Bisa gini? Ya maaf ya Nora ya. Malum ya, catatan gue nggak pernah main Minecraft. Ya pernah sih, cuma ya gitu deh. Keren banget. Gila. Tiba-tiba ke bawah. Terus dia masuk lagi gitu. Gue jadi ketagihan. Tadi gue dari mana, guys? Guys, cara turunnya. Ya ampun. Kita sambil bawa makanan aja ya. Takut lapar. Tempat mining. Tempat mining serem, guys. Kita cabut dulu. Ini ke kandang ayam nih, kandang ayam. Kita tutup lagi biar kalian gak ngamuk-ngamuk ya kalau nggak ditutup. Ada telur. Halo ayam. Banyak juga. Untung bisa langsung cara ke bawahnya. Fine. Kita langsung cabut lagi. Sekarang ke ini dulu pernah nih gua kesini nih waktu episode berapa ya? 40 apa? Kok ada babi? Piggy namanya. Di sini masih sama ya kayak dulu ya. Kandang kambing. Tapi di sini bedanya ada chest-chestnya gitu loh. Kok chest sih nyebutnya? Ini apa sih? Ya storage lah, storage-nya. Sini ada kandang kelinci. Ada kandang kelinci sekarang. Sini ada apa ini? Kandang kambingnya di bawah. Kok serem jadinya. ya kita langsung cabut aja. Kita cabut. Pantesan suaranya ada. Itunya nggak ada. Wujudnya nggak ada. Ini kandang sapi. Dan, keren banget ini. Gila.
Aduh, gue nggak tahu kemana ya guys ya. Pokoknya nanti kalian komentar aja mana aja yang belum gue apa, yang gue belum datengin. Dan ini masih sama kayak yang dulu kayaknya. Sapi berjamur, gue nggak tahu itu apa namanya. Ini kandang babi, halo babi. Dan di sini ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Wah, ini apaan guys? Wah, kok menarik kayaknya. Wah, cuma ada satu doang. Oke. Oke. Salah. Wow. Wah, keren tempat apa nih? Tempat apa nih? Wah, gila keren banget. Ini kita dalam air ya. Wah. Nih. Zenmato bikinnya gimana ini? Gila. Wah, ini sih gila sih, asli sih. Wah, sumpah keren banget. Wah, serius gue bukan pemain Minecraft. Tapi ini wah kayak wahana gitu ya. Wah, gila. Wah. Padahal bisa lewat sini gitu. Oke, kok balik lagi gua? Oke. Okay. Ya, habis keretanya. Ya, iseng sih gua. Itu kan ada lagi. Kok bisa habis sih? Kok bisa gitu sih? Ini gimana caranya sih? Ya bodo amat lah. Yang penting keren lah, yang penting keren. Oh, shit, apaan tuh? Wah. Wah, kacau. By the way, gua mungkin nge-showcase-nya enggak nge-showcase. Jalan-jalannya enggak ke semuanya, guys. Karena ini sumpah luasnya parah. Luasnya parah banget. Dan ini ya ampun, ini gimana cara bikinnya dia? Wah, gila ini kastil loh. Wah. Ini apa ini? Ini apa ini? Hah? Apaan tuh? Apa tuh maksudnya? Gue masih main asal-asal aja nih. Dan ini luas banget, ini ruangan apa ya by the way? Tolong gue kasih tau gue dong, ini ruangan apa guys? Dan ini air ya? Oh gila sih ini. Oh ini gila banget sih. Ini gue gak tahu deh bikinnya itu berapa lama anjir. Wah gila, keren banget. Dan ini sama ya. Mungkin ini semacam akuarium. Mungkin di bawahnya apa nih? Lahar dong di bawahnya. Oh ini kaca tuh. Wah. Oh, ini kaca juga. Guys. Kok suaranya serem? Apaan nih? Guys tolong kasih tau gue ini apaan guys. Allahu Akbar. Apaan tuh? Waduh. Di mana nih kita? Di bagian atas. What the hell? Wah. Gila. Ini kayak dinding raksasa gitu loh. Wah, gila sih ini. Parah. Wah, parah banget sih ini. Keren parah. Wah, parah. Gak bisa ngebayangin gue ini ngedesainnya. Kacau sih Zenmato ini, kacau. Keren banget. Oke. Jatuh lah gua. Untung gua udah ngambil ikan sebelumnya. Oke. Cabut. Dan kita lihat di sini ada apa? Enggak ada apa-apa ya. Memang tujuan utamanya ke situ ya. Kita ke sini ya tadi ya. Oke. Kita balik lagi guys. By the way ini udah malam ya. Kayaknya kita harus bobo. Ya bobo gak tuh. Wah. Ada keretanya banyak. Ya macet dong. Ya ampun. Keretanya jadi banyak gitu loh. Kita bobo dulu guys. 2 hours later. Selamat pagi dunia.
Kita lanjutkan touringnya guys. Ini touring sih bukan showcase ya. Kita touring. Kita touring. Kita touring, 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 touring. Kita kemana lagi guys? Di sini ada ladang yang sawat. The hell itu apaan? Wah. Wah kacau sih. Itu BTW kok bisa ngambang gitu ya? Ini bisa ngambang itu gimana ceritanya? Hey. Hey. Ini itu apaan sih? Lihat guys airnya keren banget. Oke, kita coba sini. Dan kita lihat di sini ada apa? Widih. Kayak kincir angin itu menara tower gitu loh, menara. Ya itulah pokoknya ya. Oke, keren sih, keren. Di sini ada ke atasnya lagi. Enggak kan? Oke. Ada kayaknya. Ada enggak sih? Ada, ini ada nih. Set. Go 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 go. Wow, dan ini jendela bisa dibuka, bisa ngelihat pemandangan sekitar. Dan wih, keren banget. Wait. Wadaw. Wah, keren banget. By the way, ya, sekali lagi gua enggak bakal bisa ngejelajahin semua karena ini parah, luasnya parah banget. Jadi mungkin kalian komentar aja di bawah kira-kira tempat apa aja tuh yang gua lewatin. Dan tadi gue dari mana ya, by the way? Ini apa nih? Wow. Oh, ini buat hiasan malam ya kayaknya. Dan kayaknya gue bakalan ke mana ya? 2 hours later. Dum 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 dum. Taman bunga, cuy. Wah, keren sih. Wah, keren parah. Itu juga belum. Dum 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 dum. Dum dum dum. Oh, ini apa nih? Waduh. Dum 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 dum. Wah, keren. Wah, gila jauh banget tuh. Gue dari mana tadi ya? Luasnya gila loh. Wah, itu apaan tuh? Belum render, kurang dekat. Wah, ini apa sih? Ini rumahnya kah? Rumahnya kah? Iya kayaknya. Ya udahlah. Ya pokoknya ya begitulah. Oke, kita ke mana lagi nih? Kita kemana lagi nih? Kita butuh tempat tinggi sih. Asli. Oh, ini apa nih? Storage room. Oh, ini storage room udah pernah. Oh, ini nih yang ke atas nih. Taman, taman nih, taman. Oh, waduh. Oke, lewat sini. Nah. 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 Wah. Itu apaan ya? Wah. Oh, itu tempat si sapi. Dan wah, ini nih waktu itu nih. Lapangan sepak bola. Dan ini full loh, satu map loh dia bikin. Dan ini kayak taman mengapung gitu ya. Kayak pulau ngapung gitu. Wih, apaan tuh? Wah. Ada lukisan. Di sini ada lukisan, guys. Wah, keren banget. Itu kayak oh iya, itu villager-villager gitu ya. Dan ya udah guys. Sampai situ aja mungkin ya videonya untuk kali ini. Ya sorry banget kalau misalkan ya gua nggak tahu apa-apa, sorry banget. Dan ya gua butuh satu langkah lagi nih. Gua butuh satu langkah lagi. Aduh, kenapa dibuang? Butuh satu langkah lagi untuk penutupan, yaitu ngambil screenshot. Dan guys, mungkin sampai sini aja untuk kesempatan kali ini. Sorry banget kalau misalkan masih banyak kekurangan dari video ini. Dan sekali lagi, gue bukan pemain Minecraft yang pro. Gue sama sekali gak tahu apapun tentang yang di Minecraft. Mungkin hanya sebagian kecil aja. Jadi gue minta kalian komentar di bawah kira-kira apa yang kurang dan apa aja yang kelewatin sama gue. Yang pasti yang di ujung sebelah sana, no? Yang di ujung sebelah, ya. Yang di ujung sebelah sana, ya. Nah, ini nih. Di kiri gue ini ya, ini belum ya, tolong itu kasih tahu itu tempat apa ya guys ya. Karena sumpah ini luasnya parah banget, luasnya sumpah bener-bener luas. Jadi gue gak bisa ngituin semuanya, gak bisa full. Dan ini juga belum nih, dan menara rainbow itu juga belum guys.
Dan itu kapal atau apa ya? Ya kapal juga belum. Wah gila, banyak banget yang gue belum kunjungin ya. Jadi guys, jangan lupa kasih like-nya biar gue tahu ada berapa orang yang nungguin video Minecraft gue ya, walaupun cuma sekedar showcase, bukan showcase sih, study tour. Jangan lupa juga untuk subscribe channel gue dan aktifin notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video baru ataupun live streaming gue yang lainnya. Dan follow juga Instagram gue, ada di link deskripsi, atau ya Instagram gue ada @oktoraman dan juga ya lain official adalah di deskripsi semua ya. Dan guys, gue Mr. Okto undur diri, salam amatir, bye bye.